الحمد لله، الحمد لله الذي أحلّ النكاح وحرّم اللواط والسفاح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعبده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah iman dan Islam. Hidayah ke jalan yang lurus untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kepada seluruh anggota keluarga kita sanak kerabat kita, anak cucu keturunan kita dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa memperhatikan rambu-rambu syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga Yaumil Qiyamah. Ibadah Allah, mari kita sama-sama saling mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan hanya menjalankan ibadah perintah-perintah Allah. Tapi juga takwa harus kita wujudkan dengan menjauhi semua larangan, semua maksiat, semua dosa-dosa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa sering diulang oleh oleh ucap di dalam ucapan Nabi Lut alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Asy-Syu'ara kata seruan yang pertama kali diucapkan didakwahkan oleh Nabi Lut kepada kaumnya yang menentang perintah Allah melanggar larangan-larangan Allah adalah ala tetakun mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Fattakullaha wa ati'un Maka bertakwalah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian semua kepada apa yang aku sampaikan Juga ucapan Nabi Lut di dalam surah yang lain di dalam Al-Quran Fattakullaha wa la tuhzuni fi daifi Alaysa minkum rajulun rasyid Bertakwalah kalian kamu kepada Allah Dan jangan kamu menghina, merendahkan martabat aku, karena kalian ingin memperkosa tamu-tamu laki-laki yang ada datang kepada aku. Tidakkah ada di antara kalian orang yang berakal? Ini pertanyaan dari Allah. Jadi, jangan mengaku sebagai orang pintar, smart people kalau dia masih mentolelir perbuatan fahisyah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya innakum lataktunal biha min ahadim minal alamin sungguh kalian telah melakukan perbuatan keji apa itu perbuatan keji kata imam Ar-Raghib al al-asfahani dalam mufradat al-fazil quranil karim al-fahishah adalah ma'azumakubuhuhu ma minal-aqwali wal-af'al satu keburukan yang sangat besar apakah itu berupa ucapan atau tindakan-tindakan di situ terdapat keburukan-keburukan yang sangat besar. Bagaimana fahisahnya kaum Nabi Lut? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam dua ayat di dalam surat Al-A'raf dan surat An-Naml, "Innakum syahwatan min dunin nisa." Sungguh kalian telah mendatangi duburnya laki-laki berhubungan seksual dengan sesama laki-laki melalui lubang pembuangan kotoran manusia itulah perbuatan fahisyah apa penyebabnya dan motifnya syahwatan mindunin nisa karena kalian ingin melepaskan syahwat nafsumu dan tidak mau menggauli perempuan-perempuan yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian Cukup jelas ayat-ayat ini Kalau kita lihat dalam kisah-kisah Al-Quran Nabi Lut itu adalah masih kerabatnya Nabi Ibrahim Beliau adalah kemenakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. salam Ibrahim berdakwah pertama kali di wilayah Ur, di Kaledonia, di Asia Kecil. Perbatasan antara Suria dan Turki, kemudian Nabi Lut ini diangkat oleh Allah sebagai rasul, sebagai utusan Allah untuk mendakwahi kaum Sodom yang ada di negeri. Yordania yang sekarang wilayahnya menjadi laut mati, dead sea. Laut mati itu jamaah yang dirahmati Allah itu dulu dasarnya dasar laut mati itu adalah perkampungan negeri Sodom yang dihancurkan dan diazab oleh Allah subhanahu wa taala. Apa bentuk azab dan siksanya? Perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Hijr 73 74. Fa akhadhat humus sayhatu musyriqin faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Mereka dihancurkan yang pertama ada tiga jenis azabnya yang pertama adalah mereka mendengar suara halilintar yang keras, sehingga menghancurkan telinga mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka. Ini halilintar, suara guru guntur yang sangat dahsyat. Tidak cukup, mereka masih kelojotan menderita kesakitan. Lalu kemudian kami angkat bumi mereka berpijak itu dengan semua isinya, rumahnya, kendaraannya, hewan peliharaannya, termasuk serangga-serangganya, ia tikus-tikusnya yang ada di situ, semua juga ikut dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, diangkat tanah di mana mereka berpijak negeri itu lalu kemudian dibalikkan dan dibenamkan dihancurkan ke dalam tanah tidak cukup farsalna alaihim min sijil kami kirimkan tanah yang membatu dibakar oleh api musawwamatan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan musawwamatan inda rabbik setiap batu yang membawa api dari neraka itu semua sudah diberi tanda alamat nama suspeknya. Siapa yang akan menjadi korban semua tertulis namanya, alamatnya, gangnya, nomor rumahnya? Tidak ada yang luput dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah senjata pemusnah yang paling canggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan tiga azab ini? Ini adalah simbol tanda pelajaran buat kita. Ketika mereka tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan perintah daripada Nabi Lut untuk menjauhi perbuatan fahisah. Mereka menutup telinganya, maka telinganya itu dihancurkan oleh Allah. Ketika mereka membolak-balikkan fitrahnya. Fitrah manusia itu berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya. Watadzaruna ma khalaq rabbukum min karena kalian meninggalkan perempuan-perempuan yang telah Allah ciptakan untuk kalian menjadi pasangan kalian, maka mereka telah membalikkan fitrah, maka dengan cara seperti itu pula Allah membalikkan bumi mereka pijak itu dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa harus dengan batu yang dibakar dengan api sebelum mereka merasakan azab Allah nanti di yaumil qiyamah? Mereka dibakar dulu, dipanggang di api dunia ini. Maka itu para ulama termasuk mazhab Imam Malik, salah satu pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Malik adalah mereka Kaum homoseksual ini yang menyukai hubungan seksual lelaki sama lelaki itu itu harus dihukum mati caranya bagaimana dirajam dilempari batu sampai mati. Berdasarkan dalil dari ayat surat Al-Hijr ayat 74. muslimin rahmati Allah. Ada saudara-saudara kita yang mereka terbawa arus terseret pergaulan dan lingkungan pekerjaan di mana mereka berada, mereka menjadi LGBT bukan karena kehendaknya, bukan karena fitrah. Tidak ada itu fitrahnya, tidak ada fitrah dari Allah yang diberikan kepada manusia terlahir. Manusia itu membawa gen LGBT itu, tidak ada, dan itu sudah diteliti sampelnya oleh MIT Universitas Teknologi Terkemuka di Dunia mengambil 500.000 sampel genetika manusia tidak ada satupun gen yang katanya dipropagandakan tahun 80-an yang lalu bahwa ada gen yang namanya LGBT tidak ada jadi bohong dusta besar kalau ada yang mengatakan bahwa ada sekelompok kecil manusia yang terlahir dalam keadaan gen yang berbeda dari yang kebanyakan, tapi itu semua pertama karena salah pergaulan, yang kedua karena salah asuh dari orang tuanya, terlalu sayang kepada anak laki-laki. Tidak dibolehkan bergaul dengan anak laki-laki yang lain ketika masih kecil. Dia bergaulnya hanya dengan anak perempuan, lalu diberi mainan perempuan. Akhirnya jadi sifatnya feminin, atau yang ketiga, karena dia adalah korban pencabulan ketika dia kecil. Ini yang paling banyak. Seorang korban yang tidak bisa mengadu, tidak bisa mencari keadilan, dia akan membalas dendam dengan mencari korban yang baru setelah dia dewasa. Dan begitulah mata rantai setan yang tidak ada putusnya. Masyarakat muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu marilah kita sama-sama berhati-hati, mewaspadai sekte ini. Kalau mereka korban, mereka salah pergaulan. Saya tidak menyebutnya mereka ini sebagai anggota sekte. Mereka harus diajak kembali kepada fitrahnya, mereka harus direhabilitasi, mereka harus dibimbing, mereka harus dibawa ke jalan yang benar secara persuasif, mengingatkan mereka bahwa fitrah Allah itu bukan seperti yang mereka anggap atau yang dipersepsikan tidak kita tidak mendiskriminasi saudara-saudara kita. Kita tidak membenci saudara-saudara kita, tetapi yang kita benci adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita semua adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara kita ini. Itulah bentuk kasih sayang kita. Tapi yang namanya sekte LGBT ini adalah mereka, kelompok-kelompok atau negara-negara, oknum-oknum, lembaga-lembaga yang ingin melestarikan, ingin membiarkan, ingin melegalkan, dan ingin mengakui status perkawinan sesama jenis. Ini sekte, ini aliran sesat yang sangat menyesatkan sama dengan sesatnya akidah kaum-kaum yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai umat Rasulullah yang mengaku sebagai penerus sebagai ajaran milah Ibrahim Penerus ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam ketahuilah salah satu bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Nabi Ibrahim ini pernah menerima tamu malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengazab dan menyiksa kaumnya Nabi Lut. Beliau mempersilahkan tamu-tamu ini untuk makan di rumahnya dihidangkan makanan yang sangat lezat yang sangat banyak karena Ibrahim ini terkenal sebagai Abu Daifan bapaknya para tamu beliau sangat penyantun beliau sangat ramah beliau sangat gemar untuk berbagi tidak pernah mengecewakan tamu yang datang ke rumahnya termasuk malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut yang berwujud seperti manusia di situ terjadi dialog setelah mereka tidak mau makan hidangan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim terkejut kenapa kamu tidak mau makan kami ini utusan Allah malaikat walaupun berwujud manusia dia nggak bisa makan makanan kita nggak bisa makan rendang itu pak tidak bisa makan kikil Bukan itu makanannya Lalu kemudian kalau anda adalah utusan Allah Kenapa lewat sini? Kami ini diminta oleh Allah untuk datang ke negeri Sodom Negerinya kaum Nabi Lut keponakanmu Wahai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Untuk apa? Untuk mengazab mereka Tapi sebelum Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya untuk melanjutkan perjalanan. Nabi Ibrahim mendapatkan kabar dari malaikat yang datang itu bahwa istrinya Sarah akan melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ishak alaihi salam. Masyaallah Maka itu antara ketauhidan kita, antara ajaran Mila Ibrahim kita, dengan aturan syariat dan rambu Allah subhanahu wa ta'ala yang tegas melarang perilaku fahishah perbuatan keji yang namanya homoseksual maka itu adalah satu kesatuan tidak benar kalau ada yang mengatakan yang meragukan fakta-fakta sejarah di azabnya kaum Nabi Lut itu ada sekarang ini oknum-oknum lembaga-lembaga advokasi pembela hak asasi LGBT itu mereka berkampanye ingin melakukan rekonstruksi tafsir Al-Quran mereka ingin mengubah ay tafsir ayat-ayat kisah Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam mereka ingin mengatakan bahwa Nabi Lut itu kaumnya diazab oleh Allah bukan karena penyimpangan seksualnya tapi, karena pengingkarannya terhadap tauhid kepada Allah Ta'ala, mereka disiksa bukan karena penyimpangan seksual, orientasi seksualnya yang berbeda, tetapi karena pemerkosaannya. Dicari-cari, ada ayat katanya, "Watak Ta'ona sabil, mereka merampas." mereka menghentikan kafilah lalu memperkosa orang-orang laki-laki yang lewat di tengah kampungnya iya itu kepada pendatang atau pelancong yang lewat ke negeri mereka tapi ketika mereka berada di dalam negerinya sendiri mereka lakukan itu suka sama suka tanpa adanya kekerasan tanpa adanya paksaan dan mereka lakukan itu semua dengan landasan syahwat melepaskan hawa nafsunya yang bejat dan kotor untuk menyebabkan datangnya turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pembela ini, yang kita sebut sebagai Sekte LGBT, ini mereka bela. Itu katanya, mereka ini kaum LGBT punya hak juga untuk menikmati hubungan seksual yang setara. Sebagaimana heteroseksual punya hak untuk menikmati hubungan seksualnya dengan lawan jenis, maka kaum LGBT ini juga punya hak untuk menikmati kesetaraan itu. Lalu mengatakan, "Mempropagandakan tubuhku adalah milikku, my body is mine." Tidak boleh ada intervensi negara, tidak boleh ada campur orang tua, tidak boleh ada paksaan dari agama untuk melarang-larang aktivitas perbuatan homoseksual kami. Ini, Bang, yang disebut dengan sekte LGBT. Negara harus hadir. Sebagaimana negara tidak boleh kalah dengan kaum radikal, dengan kaum teroris, maka negara juga harus hadir, tidak boleh memberikan panggung dan ruang tidak boleh memberikan perlindungan kepada aktivitas promosi, propaganda, pembelaan terhadap aktivitas sesuatu yang dilarang oleh seluruh agama. Apalagi itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita harus bersikap tegas karena ini urusannya fulus. Sudah sejak 2018 mau diketok palu RUU KUHP itu yang dengan tegas akan mengkriminalkan perilaku pencabulan sesama jenis. Apakah itu kepada anak di bawah umur ataukah itu kepada orang dewasa sesama dewasa? Apakah itu dengan kekerasan, paksaan, perkosaan ataupun dengan suka sama suka Maka ini masuk ranah pidana Tapi sampai detik ini 2022 belum juga diketuk palunya Ada apa? 2,4 triliun dana dikucurkan untuk proyek menggagalkan satu pasal tersebut Masya muslimin rahmati Allah Maka kita umat Islam harus bersuara keras dan lantang. Di satu sisi kita harus melindungi, membimbing saudara-saudara kita, memberikan curahan perhatian kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang tersesat, sadar atau tidak sadar, tetapi di sisi lain menghadapi sekte LGBT yang mempromosikan, mempropagandakan, membela aktivitas yang terlarang itu, maka negara ini Masyarakat kita juga harus keras dan lantang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan takwa ke dalam diri kita, agar kita tidak terjatuh kepada propaganda-propaganda sekte LGBT ini. Bahkan, ada yang berani mengatakan bahwa... Hanya orang-orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai suatu yang abnormal dan berbahaya. Itu mahasiswa itu yang nulis. Ada lagi guru besar yang mengatakan, bahkan menarik sekali membaca ayat Quran soal hidup berpasangan. Ar-Rum 21, Az-Zariyat 49, Yasin 36, tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologisnya yang ada, hanyalah soal gender, kelamin sosial, Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks heteroseksual, melainkan bisa homo dan lesbian. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam. Sayangnya, banyak manusia ma tidak mau memahami ciptaannya. Seorang lesbian yang bertakwa akan mulia di sisi Allah. Takwa dan melanggar perintah Allah melanggar larangan Allah dianggapnya satu paket dia memiliki hak untuk bertakwa kepada Allah padahal inti takwa kepada Allah bukan hanya mengerjakan perintah Allah tetapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala salah satu yang dilarang dengan tegas dan keras baik di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW adalah perbuatan kaum Nabi Lut sehingga Nabi SAW mengatakan idza wajadtumu ya'malu amala qaumi faktulul fa'ila wal Jika kalian mendapati ada seorang sepasang laki-laki yang melakukan hubungan seksual sebagaimana kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang menjadi korban menjadi objeknya. Allah melaknat perbuatan kaum Nabi Lut tiga kali Nabi ucapkan di hadapan para sahabatnya dan yang terakhir Nabi mengatakan akhwafu ma ala ummati amalu kaum yang paling aku khawatirkan akan terjadi pada umatku di tengah-tengah umatku adalah perbuatannya kaum Nabi Lut maka ini urusan kita bukan hanya urusan kedutaan besar Inggris saja yang berani mengibarkan bendera LGBT sekte ini di halaman kedutaan besarnya. Barakallahu li wa fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfir innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dahu wa nasara abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu syadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun mari kita baca doa Nabi Lut agar kita diselamatkan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Masyarakat kita diselamatkan oleh Allah. Umat kita diselamatkan oleh Allah. Para pemimpin, para pengambil kebijakan juga dikuatkan hatinya oleh Allah untuk segera melarang dan mengkriminalkan perbuatan yang menyimpang, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Surat As-Sura 169 170. Rabbijinni wa ahli mimma ya'malun. Wa ahlahu ya Allah Tuhanku Selamatkan aku dan keluargaku Dari apa yang mereka perbuat Mudah-mudahan Di hari Jumat yang mulia ini Kita senantiasa doa-doa kita di Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dijauhkan dari segala bentuk Maksiat yang zahir maupun yang batin Perbuatan fahishah yang zahir Maupun yang batin Allahumma lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه السلام عليكم صلى في